good boys, all I want is you with me. Halo guys, welcome back with Super Kambing TV. Apa kabar? Semoga kalian tetap sehat ya, tetap semangat. Dan thank you yang udah dengerin, thank you yang udah komentar, dan thank you yang udah subscribe. Di kesempatan kali ini, Super Kambing TV mau nge-review artis yang baru aja melakukan lamaran, yaitu Indra Priawan yang melamar Nikita Willy. Kira-kira mereka cocok gak ya? Nah, sebagai disclaimer, di sini Super Kambing TV tidak membicarakan perjodohan, hanya melihat tingkat kecocokan berdasarkan pemetaan energi secara metafisik. Oke guys, kita mulai aja ya. Kalau Super Kambing TV lihat, ini baik Nikita maupun Indra ini ada kesamaan. Kesamaannya itu mereka tipe orang yang supel, pintar membujuk, kemudian suka bersosialisasi, punya banyak teman ya, kenalan, jaringan, networking dari berbagai macam bidang, suka yang spontan, kemudian people person, people oriented. Jadi ini tipe orang-orang yang senang berinteraksi langsung dengan orang lain. Kayaknya nggak suka di belakang layar. Kemudian ada kalanya tidak teratur, bisa menjadi orang yang sedikit egois, dan mereka nggak suka yang namanya tekanan, situasi yang menekan banget tuh mereka nggak suka. Nah sekarang kita lihat masing-masing profilnya mereka ya, secara karakter dan energi. Oke, kalau Indra, Indra ini termasuk cowok yang menarik, energinya buat orang seneng lihat dia. Kemudian dia juga tipe cowok yang elegan dan glamor. Namun di sisi lain, dia termasuk cowok yang sentimental dan penyayang. Selain itu, kamu ingin selalu jadi pusat perhatian. Preferensi kamu itu dengan sesuatu yang berdasarkan fakta, angka, dan bukti. Dan kamu nggak cocok dengan pekerjaan yang stresnya tinggi. Kalaupun kamu terpaksa berada dalam situasi atau suasana pekerjaan seperti itu, kamu perlu memanfaatkan bakat kamu dalam mendelegasikan pekerjaan ke orang-orang. Sekarang kita bicara tentang Nikita Willy. Nikita Willy ini cerminan dari sesuatu yang punya tingkat kasih sayang yang tinggi. Orangnya penuh kasih sayang, orangnya juga dermawan, kemudian dia percaya diri, optimis. Gigih, kemudian menyukai rutinitas dan orangnya konsisten. Dia suka bicara apa adanya, tadi udah disinggung sedikit, kadang-kadang menjadi sedikit egois. Dia juga pintar menginspirasi banyak orang, penuh karisma, dan kalau Nikita Willy berada dalam suatu komunitas, organisasi, kecenderungan orang ingin pendapatnya kamu. Kamu itu selalu ditanyain sama orang, kira-kira menurut Nikita itu gimana sih tentang suatu permasalahannya. Jadi orang tuh senang berdiskusi, orang senang meminta arahan dari kamu. Nah, kemudian kalau bicara tentang hasrat percintaan, ini kamu ini tipe orang yang mencari pasangan yang cerdas. Kemudian kamu tuh pengin cari pasangan yang enak diajak ngobrol, diajak diskusi. Intinya kamu tuh pengin selalu sharing apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu alami. Kamu butuh pendengar yang baik. Oke guys, itu mengenai Nikita Willy. Sekarang kita lihat kecocokannya ya. Oke guys, ini kalau Super Kambing TV, baik Nikita dan Indra ini masuk kategori pasangan yang cocok. Jadi skornya tinggi ya, 4 bintang, 4 oke. Cara perhitungan ini udah pernah di-review di video-video terdahulu, cuman nggak akan kita bahas lagi, ini langsung hasil aja. Jadi baik Nikita dan Indra akan saling mendukung. Bagus banget tuh ya, meskipun energi dasar Nikita ini kuat banget ya, dia ini masuk kategori wanita dengan energi yang sangat dominan.
Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ini mereka bisa saling bekerja sama, saling support. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Oke guys, itu aja. Semoga kalian langgeng. Semoga lamaran yang kemarin ini bisa berjalan lancar sampai di hari H-nya. Itu aja. Thank you yang udah dengerin. Thank you yang udah subscribe. Salam.